8 organisasi kemahasiswaan Forum Pemuda Peduli NKRI akan melaksanakan kegiatan Gebyar Kebangsaan dengan tema Pemuda-Pemudi Indonesia Peduli Kemanusiaan. Ketua Panitia Ranjes Rubun mengatakan Forum Pemuda Peduli NKRI tersebut terdiri dari HMI, PMII, GMNI, PMKRI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, LMND, dan Kesatuan Mahasiswa Buddhis Indonesia. Kegiatan Gebyar Kebangsaan ini juga sekaligus memanfaatkan momentum Hari Sumpah Pemuda dan untuk membantu saudara-saudara di Palu, Donggala, dan Lombok yang terkena bencana alam. Ranjes menjelaskan gerakan kemanusiaan tersebut adalah murni kepedulian pemuda dengan tidak ada unsur politis. Hal ini disebabkan bahwa kekuatan bangsa Indonesia adalah terletak di dalam kekuatan pemuda, nasionalisme yang humanis, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Menutup karena memang mereka belum hadir. Oleh itu kami takut ketika nanti ada lagi kesalahpahaman, sehingga kami dari 8 ini berdiskusi bahwa GMKI kami akan tutup dulu. Tapi yang pastinya mereka akan mendukung, support untuk kami untuk kegiatan akan berjalan. Kalau persoalan untuk hari dan tanggal itu dan untuk dananya, donasinya itu, kami tidak bisa mentargetkan bahwa itu adalah 1 triliun atau 2 triliun. Tetapi ini adalah agenda nasional untuk kami lakukan. Kami juga nanti kita lihat bahwa siapa yang menyumbang dan tidak menyumbang. Ini bagian bentuk dari prinsip kemanusiaan dan prinsip dari kami sebagai pemuda yang melakukan kegiatan ini. Mungkin itu aja, mungkin ada yang putar sana. Menurut Ajis dari PMKRI, kegiatan kemanusiaan ini sesuai dengan momentum Sumpah Pemuda, di mana Forum Pemuda menyadari akan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap para korban bencana. Tsunami, yaitu di Donggala dan... Acara yang didukung oleh 8 elemen pemuda dan mahasiswa ini akan bersatu dengan mengesampingkan ego dalam mengajak semua elemen masyarakat dan tokoh penting untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Di sini kita tidak bisa berbicara persoalan target hari ini.